Pasar tradisional yang mengutamakan kenyamanan pembeli dan pedagangnya semakin banyak dikembangkan di bumi Nusantara. Pasar Rejo Winangun di Kota Magelang, Jawa Tengah, salah satu contohnya. Berbagai layanan disediakan oleh pengelola pasar. Bagi pedagang yang tidak memiliki asisten rumah tangga misalnya, dapat menitipkan anaknya di tempat penitipan anak yang tersedia di lantai 2 pasar tersebut. Selama orang tuanya berdagang, anak-anak para pedagang diasuh oleh sejumlah pengasuh profesional. Mereka tidak hanya mengajak bermain anak-anak tersebut, namun juga cekatan menyiapkan berbagai keperluan mereka. Keberadaan tempat penitipan anak tersebut membuat para pedagang dapat melakukan aktivitas dagang mereka tanpa dinaungi rasa khawatir. Pasar yang menempati lahan seluas 24.435 meter persegi itu juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi para pedagang. Setiap seminggu sekali, pedagang dapat memeriksakan kesehatan mereka di klinik yang tersedia. Terdapat seorang dokter dan sejumlah asisten yang siap membantu menyembuhkan berbagai keluhan penyakit pedagang. Keberadaan klinik memungkinkan para pedagang memperoleh layanan kesehatan yang layak di sela-sela aktivitas kerja mereka. Pasar yang pernah terbakar pada tahun 2008 terus berbenah berkat berbagai layanan yang diberikan. Tahun 2017 pasar ini berhasil meraih penghargaan Anugerah Pancawara sebagai pasar terbaik nasional.